Tunerjo. Dan di belakang saya merupakan kegiatan karnaval yang diadakan oleh Desa Tunerjo untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Ya, bisa dilihat berikut merupakan kondisi dari karnaval Desa Tunerjo. Tetap ikuti terus kegiatan karnaval dan juga keseruannya. Stay tune di Batu TV. Desa Tunerjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, mengharap kepada seluruh warga masyarakat Desa Tunerjo pada khususnya, ini hendaknya selalu bekerja sama, bergotong royong, juga menjaga keharmonisan di antara warga masyarakat, pemerintahan, lembaga, dan seluruh komponen yang terlibat di dalam pemerintahan Desa Tunerjo. Depannya kita tetap semangat dan mengacu pada perkembangan-perkembangan yang ada di pemerintahan desa, juga di Kabupaten Malang pada umumnya. Dan harapan yang utama yaitu meningkatkan baik pelayanan masyarakat, juga kegiatan-kegiatan baik PHBN maupun PHBI. Terima kasih. Nama saya Solika, saya sebagai ketua PKK di Desa Tunerjo ini. Harapan saya semoga dalam acara PHBN yang ke-78 ini warga tetap semangat dan ikut berpartisipasi semuanya. Depannya lebih baik daripada sekarang, dan ibu-ibu PKK ikut juga berpartisipasi dalam rangka HUT ini. Yang dilepas oleh Bapak Kepala Desa, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan sukses. Merdeka! 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 Terima kasih. Bahwa ya. Menunggu menyusul berikutnya di Bukit. Nyangkut dulu. RI yang ke-78 sukses dan semoga menjadi pelajar-pelajar atau pemuda-pemudi harapan bangsa dari Pondok Pesantren Tri Asidiki
dan kami ucapkan beribu banyak terima kasih juga kepada Bapak Ibu pemimpinnya. Terima kasih. Berikutnya, Nasional Desa Turejo tahun 2023 menyampaikan bahwasanya kegiatan ini adalah untuk menjaga kerukunan dan kebersamaan di Desa Turejo. Ke depan mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik, lancar, dan tidak ada kendala yang berarti. Terima kasih. Saya Muhammad Basidi, Ketua BPD Desa Turejo, sangat mengapresiasi acara perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Warga sangat semangat, semarak. Harapan kita, pemerintah desa, masyarakat lebih semangat lagi, bergotong royong, lebih rukun, guyub rukun sak lawase. Terima kasih. Waalaikumsalam, salam kami dari Darussalam untuk are-are lawang. Salam kami dari Darussalam untuk are-are lawang. Peserta.
baik, terima kasih. Mohon untuk segera melanjutkan perjalanan dari Sangsan di tempat berikutnya. Jadi terima kasih untuk MT 01 dari MRUI Kasa. Terima kasih disampaikan juga kepada seluruh peserta kali ini yang berangkat audiensi yang ke 78, tentunya perwakilan dari RTK 1 dan 3 yang sudah berantusias mengikuti karnaval pada siang hari ini. Tetap semangat nih Pak, Bu, juga pemuda-pemuda yang lainnya. Terima kasih. Semoga sukses, sukses terus untuk RW 03. Thank you.
Terima kasih kami ucapkan kepada rombongan RT 04 dan juga RW 03. Apabila ada sepi jalan, silakan kami.
Tahan dulu ya, tahan. Oke, bentar. Bapak. Matur suwun, nggih. Matur suwun juga Bapak RT-nya. Biksu Tong. Mengambil kitab suci ini. Iya. Untuk robot yang di beliau memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa. Ternyata beliau adalah sosok Sunan Bonang. Thank you.
raja bernama Damar Maya. Raja Damar Maya pun juga memiliki seorang putra yang bernama Joko Bandu. Di tengah perbincangan raja dan putranya, tiba-tiba prajurit dari medan perang datang. Prajurit itu memberikan kabar bahwa pasukan kerajaan Pengging telah banyak yang tewas. Mendengar kabar tersebut, sang raja kemudian mengizinkan putranya untuk menyusul prajurit Pengging ke medan pertempuran. Tidak butuh waktu lama, dia sudah sampai di medan pertempuran. Terjadilah pertempuran hebat antara Raja Boko dan Bandung Bondowoso. Prabu Boko pun akhirnya kalah. Oh.
Silakan sambil duduk dulu, oke. Awas belakang, satu depan, awas belakang, satu depan. Always bergerak. Bercanda, bercanda,
tujuan itu nanti dijadikan generasi yang lebih maju, lebih baik yang akan ditahukan yang akan datang. Ini ya tadi, inilah gerakan partisipasi anak-anak perempuan sempit RT 1 RW 7. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kepada RT 1 RW 7 dengan DP pada siang hari ini. Oh,
adik-adik TPQI Al-Huda.
penampilan dari RT Rahmi ini, maka berakhir pula acara kegiatan karnaval di Desa Tunurejo dalam memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78. Sampai jumpa di tahun depan.